dia. Kita ambil contoh kalau kilang kereta. Saya biasa ceramah kalau kilang kereta, kilang Pro 2. Kilang lain belum sampai lagi. Kalau Pro 2 tu terkenal lah, dia punya produk-produk Pro 2 ni begitu masyhur sekali lah. Start daripada zaman Kancil, Rusa, Kembara, Kenari, Kelisa, Maibi, Biba, Alza, Beza, Azia, Arus, Ativa. Itu anak-beranak Pro 2. Untuk nak melahirkan anak-anak dia tu dalam satu kilang di Sungai Choh, di Rawang. Jadi dalam kilang dia itu, dia tak ada satu department saja. Dia ada banyak department. Dia ada stamping, ada department body assembly, ada painting, ada engine and transmission, ada trim and final assembly, ada unit pemasangan tayar. Setiap bahagian atau unit ini, dia buat kerja dia masing-masing nak mencipta satu produk, sama ada namanya Ativa, Arus, Azia, Beza, Alza dan bagai-bagai lagi. Maka end produknya dapatlah produk yang berkualiti. Dan kalau Pro 2 saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ni antara kereta yang berkualiti. Bukan iklan ni, tidak, nak cerita saja. Dia kalau Pro 2 ni dia dapat nilai purata DPU, dia panggil defect per unit. Mana kecacatan satu unit untuk PGM Pro 2 Global Manufacturing Sdn Bhd 0.1. Ini kualiti tinggi. Maknanya satu kecacatan dalam setiap 10 kenderaan yang dia pasang. 10 kereta satu cacat. Baik tu jarang jumpa kereta Pro 2 rosak tepi jalan, jarang. Brand lain tak payah sebutlah, kan kena saman pula. Asyik menyandar tepi jalan. Wah, kalau Pro 2 Myvi tu king betul, king dia panggil. Orang panggil king lagi. Nak Myvi biru, king betul. 0.01, maknanya 0.1, 10 kenderaan satu kecacatan. Ada mereka sekarang nak lawan Jepun, kilang-kilang di Jepun sebagai contoh di Toyota. Toyota 0.01 DPU, maknanya satu kecacatan dalam 100 kenderaan. Oh, lagi beralus lagi dia orang punya cara kerja. Tapi kesempurnaan tak ada, takkan mungkin 100% sempurna. Apa sebab? Kerana yang sempurna hanya dia. Allah je yang sempurna. Makhluk cerdik macam mana pun mesti ada skru tercabut satu. Mesti ada longgar juga. Yang sempurna dia. Jadi balik kepada cerita Ramadan tadi. Ramadan ni dia ada banyak department. Dia ada department of puasa, department of tarawih, department of sahur, department of imsak, department of tadarus, macam-macam department. Gabungan daripada department yang pelbagai baru membentuk produk kita. Kalau kita ikut satu department saja, puasa je tak jadi produk yang bagus, cacat lah. Kita kena lalui tarbiyah tarawih, tarbiyah puasa, tarbiyah tadarus dan bagai-bagai lagi. Yang penting end result dia adalah takwa. Maka hadirin hadirat sekalian, bagaimana Ramadan boleh membentuk ketakwaan kita ini? Saya nak berkongsi pada malam ini ada satu senarai semak ataupun checklist yang dikongsikan oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ada menulis satu makalah tentang berkenaan kesan tarbiyah Ramadan kepada para puasawan. Dia panggil orang berpuasa ni puasawan. Nak jadi jutawan tak mampu, puasawan sajalah. Nombor satu, kata dia, kesan daripada tarbiyah Ramadan, benda ni kalau tak ada pada kita nanti, kita gagal lah. Kita jadi produk yang cacat. Kalau nak jadi produk yang sempurna, mesti ada checklist ini. Pertama, hasil daripada kilang Ramadan melahirkan puasawan yang mana fizikalnya bertambah sehat dan jiwanya amat bahagia selepas dia selesai madrasah Ramadan ini. Sebab itu alhamdulillah, sebenarnya kita bulan puasa ni sepatutnya kita menjadi lebih sehat, lebih badan lagi cantik, kesihatan makin bagus, sebab kita dah banyak berpantang banyak perkara. Orang yang isap rokok 14 jam dia dah stop isap rokok, berapa batang dah dia dah jimat dari situ.
jimat duit, jimat paru-paru dia pun bersyukur paru-paru dia. Ya Allah, lega yang aku bulan puasa. Kalau tidak, hari-hari main asap dah macam kedai snooker dah paru-paru dia tu. Ni contoh sajalah. Ha, tapi maghrib sekarang macam kereta api tanah Melayu lah asapnya sekarang. Itu cerita lain. Tapi dia merehatkan. Begitu juga perut. Perut kita ni tuan-tuan, dia macam kilang juga. Perut kita bekerja tanpa henti. Tuan-tuan mungkin perut tak bekerja masa tidur. Masa lain mengunyah, minum, minum, mengunyah, mengunyah, minum, minum, mengunyah. Dua tu selalu berlaku. Saya ingat masjid ni je AJK tak agih air. Kalau masjid lain sambil ceramah itulah dia agihnya air setiap orang. Sambil menengok jangan go. Kat 10 minit mengagih air ke setiap jemaah. Ni contoh sini bagus ni okey. Tapi habis ceramah kan makan pula lagi la ilaha illallah. Perut kita ini dia panggil organ enterology. Sepanjang bulan puasa organ enterology kita berehat. Setelah mereka bekerja keras selama 11 bulan. Bayangkanlah perut dengan rembesan hidrokloriknya. Kerjanya nak memecahkan protein yang masuk. Kemudian ada small intestine nak menyerap pula nutrisi. Daripada makanan yang kita masuk tu mana dia nak sedutkan yang berkhasiat. Nak saringkan. Kemudian kolon, pergerakannya dalam perut kita nak mengeluarkan sisa makanan yang tak berfaedah melalui rektum supaya dibuangkan keluar. Ini non-stop bekerja. Tapi bila Ramadan, berehat, kilang tu sekejap. Ha, cuma maghrib kan dia OT semula lah. Maghrib kan dia overtime sampai pukul 3 pagi. Mengunyah je kerja kita ni tuan-tuan. Baik itu orang kalau Ramadan, cuba tengok berat badan dia. Kalau berat badan dia bertambah, something wrong. Tak sepatutnya berat badan bertambah bulan Ramadan. Dia telah gagal di dalam pentarbiahan Ramadan. Sepatutnya makin smart. Baju raya buat awal bulan Rejab, pakai Syawal, longgar habis. Sebab kurus dah.